Selamat malam. Jap, tengok jam. Okey, 10.40. Masih lagi malam. Okey, selamat malam. Bersambung daripada kerja-kerja semalam. Siang tadi tak sempat buat kerja, siang tadi sibuk dengan benda lain. Okey, malam ni saya nak buat head job ataupun orang kata kerja-kerja cylinder head. Okey, kat sini, cylinder head. Yang dah di skin ya. Ni dah di skin, ni valve dia semua. Okey, saya nak tunjukkan perbezaan antara cylinder head yang dah buat head job ataupun belum lagi. Okey, di sini ada 4 silinder dan setiap satu silinder ni ada satu stage job dia. Satu stage job. Oh, susah nak sebut. Okey, silinder yang nombor berapa ni? Jap, nombor 1. Okey, silinder nombor 1 ni dia hanya cuci bahagian dalam ni je. Okey, hanya cuci bahagian ni, bahagian kebuk bakaran, intake dengan exhaust. Valve belum di lapping. Dia punya lubang dia pun belum dicuci lagi. Okey. Saya nak tunjukkan perbezaan . Yang silinder nombor 2 sama juga. Kebuk pembakaran dah dicuci. Exhaust dengan intake dah dicuci. Kebuk apa nama lubang dia dah dicuci, cuma valve belum dilaping lagi. Lapping-lapping ni takut ada yang tak faham. Kalau orang kita panggil gram valve. Bukan gram ball . Bukan gram ball, gram valve. Grinding valve kalau bahasa Inggerisnya. Tapi sebenarnya tu kerja lain. Kalau yang kita gentil-gentil kat sini ni, kita gentil guna benda lah ni kat sini, itu bukan grinding valve. Ini panggil valve lapping. Grinding valve dia pakai machine grinder. Bukan ni. Tapi orang kita panggil grembal, kita layankan je. Okey, yang nombor 3 ni yang dah dibuat gram valve tapi stage 1, iaitu menggunakan gram valve nak sebut pun belit-belit lidah, grinding valve yang kasar. Okey, yang silinder nombor 4 ni yang finishing siap dia, iaitu selepas grinding yang kasar, grinding pula yang halus supaya permukaan dia betul-betul licin dan tak ada kebocoran. Okey, jom saya tunjuk satu per satu. Tapi sebelum tu saya kena keluarkan valve dia dulu. Okey, nak keluarkan valve intake senang sebab dia besi. Okey, jadi magnet boleh diguna untuk tarik dia keluar. Exhaust tak boleh. Okey, sebab exhaust dia bukan besi. Dia campuran. Jadi nak keluarkan dia, nak tak nak memang kena tolak daripada belakang. Mana ni kita cerita pasal grembal saja. Dan saya akan tunjuk secara detail perbezaan dia. Sebab dah tengah malam, jadi perlukan bantuan lampu torchlight . Alright. Ni yang dah siap. Ni yang grinding kasar. Ni hanya cuci. Ni belum buat apa-apa. Ok, jom kita pergi tengok. Alright, perlukan bantuan torchlight . Tak nampak juga. Ok, kalau kita tengok. Saya rasa tak pembantu torchlight ni. Bolehlah. Kita tengok mula-mula sekali. Okey, saya cuba zoom, saya cuba fokus. Tengok dekat valve. Ni adalah valve exhaust. Ini adalah kerak karbon pembakaran . Kerak karbon daripada hasil pembakaran. Okey, nak nak cuci mendalah ni memang bercinta juga, dia keras. Dia dah start jadi lebih kurang macam seramik. Ni, ni keras. Ni valve exhaust. Wine tape senang sikit nak cuci sebab dia lagi masih kata ada rupa macam minyak lagi, jadi senang nak cuci. Yang kat sini je, dia tak nak fokus lah pula. Dekat ni topi dia ni je. Yang kena sental kuat. Sental dia memang menangis lah. Okay. Kalau kita tengok dekat lubang dia pula. Nampak tak dekat lubang valve tu? Yang berkilat tu. Okay. Saya tak boleh nak zoom dah. Saya tak boleh nak fokus. Sekejap. Saya cuba fokus. Tu dia.
Nampak tak dia berbintik-bintik? Sorry ya, bergegar. Tangan tangan pegang sebelah. Kamera sebelah pegang lampu. Nampak tak berbintik-bintik? Inilah punca valve bocor. Dan tu kenapa kita buat leak test ataupun pressure test bocor. Valve dia dah jadi berbintik-bintik. Ini kita panggil wasit terbakar. Sama juga, dia akan ada juga dekat piring valve ni. Wah, dia ada bintik-bintik tu. Jadi bintik-bintik ni semua kena buang. Dan bintik-bintik ni hanya akan ada pada valve exhaust lah. Valve terbakar ni. Intake tak ada. Nampak macam ada tapi bukan, itu kotor saja. Okey. Yang ni adalah lubang valve yang belum buat apa-apa lagi. Belum digrinding valve lagi. Lubang dalam pun tak cuci. Ini bekas cuci dengan water jet. Bersih sikit. Dan batang valve pun belum dicuci lagi. Jadi kita boleh tengok sebelum kerja-kerja dibuat macam mana rupa. Okay, next kita pergi ke lubang yang nombor 2. Lubang nombor 2 kita tengok juga dekat fasik tu. Saya nak cari angle yang terbaik. Okay, tu dia yang berkilat tu. Okay, ada bintik-bintik tu. Bintik-bintik tu kesan hakisan pada wasit lah. Tak nak fokus lah pula. Okay, hakisan tu dia makan wasit tu dan menyebabkan wasit ni bocor. Okay, kita boleh tengok. Kalau tengok dalam video ni memang tak jelas lah, tapi kalau tengok kat luar ni, okay, tengok dengan mata betul, memang nampak lah lubang dia. Dalam lah lubang dia, sangat-sangat dalam. Tapi pada intake, tak ada. Itu adalah kotoran biasa je. Okey, tapi valve dia saya dah bersihkan. Tengok. Kat sini je, dekat tempat ni je saya tak bersihkan lagi sebab ni kita nak lapping nanti, nak grinding nanti. Okey. Valve intake pun saya dah bersihkan. Dan kalau kita tengok belah dalam dia pun, dia tak nak fokus lah pula. Okay, terlampak bersih berkilat. Okay, begitu juga dengan valve intake. Sekejap saya letak touchlight tu. Okay, bersih berkilat. Kena bersih berkilat. Dia kena bersih berkilat dan rata. Tak nak ada carbon pun dekat. Macam ni. Tak nak fokus. Susah pakai kamera murah ni. Okey, nampak pun. Okey, carbon-carbon ni, kotoran-kotoran ni, kita kena bersihkan sebersihnya. Licin pun kat ni. Nanti saya bagi tahu kenapa. Okey. Lubang yang ketiga. Okey, atas light. Okey, kalau kita tengok. Tak nak fokus. Okey. Kalau kita tengok, ni dah digrind kan. Okey, orang kata dah digrind bal lah. Digrind bal, grind bal. Okey. Okay, nampak ada satu bintik lagi tu kat situ. Tu adalah kesan lubang-lubang tadi. Lubang-lubang macam yang kat situ. Ni kesan ada yang tertinggal lagi sebiji. Okay, yang ni dah di grind bar menggunakan grind bar kasar. Ataupun kita panggil grind bar field paste kasar. Susah nak sebut. Ataupun panggil ubat lah. Ubat grind bar yang kasar. Okay, jadi ubat grind bar yang kasar je yang boleh makan benda ni. Kalau korang guna ubat grind bar yang halus, memang bercinta lah nak habis. Okay, ni adalah menggunakan ubat grind bar kasar. Tu pun ada sebiji lagi. Saya kena sambung dengan grind bar halus pula sekejap lagi. Dekat intake. Okay, intake tak ada masalah. Cantik. Dekat valve dia pun. Mana valve ni? Ha, ni dia. Okay. Dekat valve dia. Cantik. Tak ada masalah. Okay. Kita tengok tak ada dah bintik-bintik dekat valve ni. Okay, tapi kita boleh tengok dia ada luah-luah, jalur-jalur lepas daripada bekal grind valve ni. Kita boleh tengok dia jadi berjalur. Ataupun kita kata macam ada kesan kesan makan yang kasar lah, macam jalur-jalur macam tu. Tapi bintik-bintik dah tak ada. Okay, ini pun makan masa kan nak gosok. Biarpun kita guna ubat grind valve yang kasar, tapi nak licinkan bintik-bintik tu memang makan masa sikit. Kesabaran kenalah sangat tinggi. Intake, intake tak ada masalah. Intake tak ada masalah valve bakar. Okay, kita pergi valve yang last. Okay, saya tak tahu slide sekejap. Fokus.
Okey, kalau kita tengok dekat valve seat dia berkilat licin. Okey, berkilat licin. Tak macam yang tadi. Yang tadi berbelang-belang, kasar. Yang ni berkilat licin. Sama juga dengan intake berkilat licin. Dekat valve pun berkilat licin. Ha, berkilat tu ha. Sama juga dengan valve intake berkilat licin. Oh, langgar. Okey, berkilat licin. Yang ini proses last sekali, proses last, proses terakhir, iaitu kita guna grind valve atau ubat grind ball yang halus, yang paling halus supaya permukaan tu jadi licin. Okey, jadi dia ada tiga proses. Mula-mula adalah ni standard, belum apa-apa buat. Pertama adalah cuci. Cuci ni pun kerja-kerja memerlukan kesabaran tinggi. Yang kedua adalah grind ball kasar. Okey, sampai hilang lah kerosakan-kerosakan pada valve seat dengan topi valve yang valve cap. Jadi yang bintik-bintik semua dah hilang, bintik-bintik ni dah hilang. Okey, baru kita pergi yang proses last, iaitu grind valve halus, grinding yang halus, paste grinding yang halus. Jadi saya akan tunjuk. Okey, jadi bila dah siap grinding yang halus, berkilat macam ni, okey, tak ada bocor dah. Nak test bocor kena pasang spring valve, tapi kalau macam ni memang kalau ikut pengalaman saya lah, tak bocor dah. Tapi nak siap 2 biji lubang ni pun berjam juga lah. Daripada siap-siap satu proses, daripada cuci grind valve kasar ke grind valve halus, 2 biji lubang ni lebih kurang dalam 2-3 jam. Ok, sekejap saya akan tunjukkan bentuk-bentuk grind valve tu. Ok, jom buat tripod balik. Pasang balik valve-valve dia. Takut tertukar je sebab saya tak marking. Ok, sebelum di grind valve, tertukar tak apa. Selepas di grind valve, jangan bagi tertukar. Sebab kita dah grind kan permukaan pada valve dengan permukaan pada valve seat ni. Kalau kata sepasang dengan dia, matching dulu ni. Tapi kalau kita dah tukar benda lain, silap, takut ada kebocoran nanti. Okay, jangan dalam video, saya zoom dekat sikit. Oop. Okey, yang pertama tadi, kenapa saya kata valve yang kotor ni perlu dicuci berkilat. Perlu dicuci ni. Cuci betul-betul bersih, habis semua karbon, biar tinggal besi je. Tapi jangan sampai hilang dia punya coating. Hitam ni adalah coating, jangan bagi hilang dia punya coating. Okey, tapi dia bersih. Sebab bila kita nak guna, saya tak tahulah korang panggil apa benda ni. Okey, saya panggil dia batang pengintil ni. Batang pengintil ni. Okey, bila korang nak guna batang pengintil ni pada permukaan valve yang bersih, dia melekat. Nampak? Jadi korang gentil-gentil-gentil ke, korang biar gitu pun, dia tak jatuh sebab dia melekat. Tapi okey, kita zoom ke sana sikit. Ha, kalau valve ni kotor, penuh dengan karbon lagi, ataupun korang cuci dia tak bersih, korang nak tampal ni tak lekat. Tengok, dia tercabut. Okay, dia tak mekat. Ha, tak lekat. Okay. Ha. Jadi macam mana korang nak gentil dia? Nampak? Tak boleh nak gentil. Jadi bila tak boleh nak gentil, macam mana nak buat grind valve? Okay, grind valve. Saya pun dah terlekat nama grind valve. Sebenarnya dipanggil lapping, valve lapping. Tak apalah, tak apalah. Itu cerita tak penting. Sebab orang kita panggil grind valve, kita panggil grind valve. Okay. Okay, sekarang faham eh kenapa saya kata valve ni diperlu dibersihkan sebersih-bersihnya. Okay, bila dia bersih, kita nak guna bantal pengintil ni pun dia mekat. Tengok, kalau tinggal gini pun tak akan tercabut. Tergentilah dia. Gentilah dia. Jatuh lah pun. Okay, sama juga yang exhaust. Kalau dia bersih, dia masuk, tinggallah kat situ, tak akan cabut. Gentilah dia. Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah paste dia, ataupun kita panggil dia sebagai ubat grind valve. Ubat grind valve ni ada macam-macam jenis. Okay, jom kita pergi ke tepi lah, tak nak kotorkan head.
Tinggi ke tepi kat sini, ruang kosong sini. Rumah Grand Valve ni dia ada macam-macam jenis. Yang paling sinonim kalau mat-mat motor atau pemain-pemain motor, dia akan jumpa benda ni. Kau nak jumpa? Kau nak tengok? Eh, terbalik. Haa, kat sini. Dia nama Exxon. Hitam sajalah. Alright. Zoom sikit. Kau tak nampak. Okay. Yang ni banyak dijual di kedai-kedai motor biasanya. Dia akan ada dua penutup. Okay. Kat sini dia ada dua penutup. Okay. Satu penutup untuk paste yang kasar ataupun ubat grinding yang kasar. Okay. Kalau kita pegang memang rasa pasir dia kasar sikit. Okay. Dan yang sebelah lagi ubat grinding yang halus. Grinding paste yang halus. Okay. Ini saya beli zaman-zaman saya main motor lagi ni. Rasa dah 10 tahun ni. Ya, 10 tahun ni. Tapi tak habis sebab saya memang tak suka pakai brand ni. Masa dulu, masa mula-mula memang pakai beli ni lah. Sebab ni ada jual kat kedai motor. Okay, tak tepi. Yang kedua, korang akan jumpa jenama Hardex. Okay. Dia pun ada dua jenis. Dia ada yang kasar. Okay. Dan dia ada yang halus. Yang ni best sikit. Ini dan ni, ini lagi best. Okay. Jadi mula-mula guna yang kasar dan yang kedua guna yang halus. Okay. Yang ni pun best bagi saya, okay. Tapi yang terbaik yang pernah saya pakai adalah brand ni. Permatex, kena nak sebut nama dia. Permatex, hentam sajalah. Yang ni. Yang ni dia ada yang kasar saja. Tapi dia lah boleh jadi kasar dan dia lah boleh jadi halus. Trik dia adalah dengan campurkan sedikit petrol. Contoh kita tengah grind valve tu, mula-mula kita rasa kasar, nak haluskan dia, titikkan petrol sikit, dia akan jadi halus. Kenapa saya kata yang ni yang terbaik? Yang ni orang kata dia makan kuat. Yang ni dia makan kuat. Bagus sebenarnya ni. Brand ni memang bagus. Okay. Kenapa saya tak guna ni? Yang ni dia cepat. Orang kata cepat habis dia punya kasar dia. Kalau kita grind yang kasar sekejap. Kita grind. Kita dah rasa macam dia dah hancur. Dah jadi halus. Okay. Saya suka pakai ni. Grind lah nama mana pun kasar dia tu masih lagi bertahan. Jadi dia cepat makan lah besi pada buff seat dengan buff tu. Buff cap. Yang ni saya memang pakai dan saya bilas yang ni dengan yang halus. Hardex yang halus ni. Jadi penyudah dia saya akan guna yang halus ni juga. Sebab yang ni nak haluskan dia leceh. Saya pakai ni lah. Halus. Jadi inilah koleksi-koleksi ubat Grand Valve saya. Yang ni memang saya simpan lah buat kenangan. Ini dah 10 tahun lebih ni. Yang ni ni pun ni dah 2 kali beli. Yang ni rasa dah 4, 5, 6 kali beli dah ni. Ni memang terbaik. Okay. Jadi malam ni saya nak kena sambung lagi lah. Sedikit lagi kerja-kerja apa panggil cylinder head job ataupun kerja-kerja cylinder head ni. Sebab yang siapnya adalah cylinder nombor 4. Cylinder nombor 3 saya perlu grind valve dengan paste yang halus. Cylinder nombor 2 belum grind valve langsung. Jadi kena grind valve dengan yang kasar untuk hilangkan bintik-bintik tadi. Valve terbakar. Dan kemudian grind valve dengan yang halus. Yang nombor 1 ni yang penat ni sebenarnya. Dia belum cuci pun lagi. Jadi valve ni kena cabut, cuci dulu. Aduh, lengoh. Lengah kerja mencuci. Lepas dah cuci, dah boleh melekat batang gentil ni dekat sini. Baru saya grind valve dengan paste kasar. Kemudian bilas dengan paste halus. Alright, ada orang tanya sebelum ni. Saya pun lupa. Macam mana saya cuci benda ni berkilat macam ni? Kandang chemical ke kandang petrol ke kandang sabun ke benda? Kalau ikut pengalaman saya, rendam petrol memang tak membantu apa-apa. Rendam chemical hanya akan mencuci valve intake saja, bahagian dalam sini. Okay, sebab bahagian dalam sini dia masih lagi terkena minyak petrol, jadi dia boleh basuh. Chemical akan basuh kat sini, tapi yang dekat sini tak membantu.
dia tak akan basuh atau membersihkan langsung. Jadi macam mana saya bersihkan dalam ni? Pakai wire brush. Sekejap, saya ambil wire brush. Okey, ni wire brush. Ha, nampak? Ni besi ni, wire brush besi ni. Tak adalah, saya bergurau. Kalau kamu guna brush manual nak sental valve ni, 2 hari belum tentu settle. Itu gurau je tu. Yang sebenarnya saya guna yang ni. Dan ni. Okey. Kita kena guna power brush. Kalau pakai manual yang batang-batang ni, kalau nak sental sendiri ni, batang ni, rasanya tak siap sendiri ni. Memang tak hilang. Okey, jadi pakai power brush. Ni saya sambungkan pada drill. Dan kita gosoklah dia kat sini. Tapi ingat safety first. Benda ni kalau kena tangan, memang dia makan baik punya berlubang tangan ni. Wire dia kasar. Wire dia sangat kasar. Jadi pakai, saya pakai wedding glove. Wedding glove kalau kena benda ni senyumnya tak ada masalah. Jangan pakai glove yang cotton tu, dia bersimpul nanti. Okay, pakai wedding glove. Untuk pegang valve, dan ni gosoklah kat sini. Gosok kat sini, gosok bahagian dalam. Sekejap je berkilat. Okay, dan yang ni pula, yang jenis batang macam ni, saya guna untuk cuci lubang-lubang yang bahagian dalam ni. Kat sini, lubang kat sini, lubang intake, lubang exhaust. Jadi saya guna ni. Untuk kerja-kerja mencuci carbon-carbon yang degil, tak nak tanggal. Okay. Pakai wire brush. Jangan kau orang guna wire brush yang kasar untuk ni. Macam ni. Okay. Jangan guna yang ni. Okay, yang ni terlalu kasar. Kalau guna yang ni, besar kemungkinan coating pada valve akan tanggal. Coating ni kita nak jaga. Tak nak bagi dia rosak pun coating ni. Okay, coating ni penting. Dia untuk jaga valve. Okay, kendang kimia rendam apa, memang tak jalan. Carbon ni dah keras macam seramik. Ni, dia dah macam seramik keras. Okay. Jadi, saya nak tunjuk kerja membosankan menggentil bantam valve ni. Bosan. Tak payah tengok lah. Alright. Lagi satu. Kalau korang leping menggunakan batang ni, okay, kita panggil dia sebagai manual leping. Yelah, manual lah. Pakai tangan. Okay, ganti. Kadang-kadang sampai melecet lah tangan. Okay, dia ada mesin untuk grind valve ni. Jadi mesin yang dia menggunakan angin, air tools ataupun electric tools yang dia menggunakan electric. Tapi tu lah, satu modal tambahan lah korang kena beli. Dia at least kau cuma pegang je, dia akan gentil kan. Jadi tak adalah pakai tangan, kalau tak, tak adalah melecet tangan ni. Okay, saya punya saya tak pakai ni. Ni adalah grinder electric saya, dah modified lah. Ada speed adjuster dengan batu. Oh, hidup punya. Okay, hidup punya. Okay, terkejut. Mana tadi? Okay, ada adjuster untuk adjust laju perlahan. Ini laju. Hey. Okay, speed dia dah rosak. Okay lah, tak tepi. Okay, buat kelajuan yang paling perlahan. Dia pusing sangat perlahan. Okay, lepas tu korang potong ni. Okay, potong ni sampai sini. Jadi lebih kurang macam ni. Ha, ini skill ni. Ini tips kerja mudah. Okay, lepas tu korang masukkan dekat sini. Okay. Nampak? Okay. Jadi sekarang korang ada mesin lapping valve sendiri. Dengan hanya bermodalkan drill. Okay, drill. Cuma sepatutnya saya ada adjuster kat sini untuk high low speed kan dia. Tapi nampak gayanya low speed dia terbakar. Tadi elok dia guna. Okay, sebab kalau high speed, kita letak sekejap je. Okay, kita letak sekejap je. Kita pusing, dia tercabut. Okay. Tengok. Nampak? Adalah dia tercabut-tercabut tu apa. Tapi at least tangan tak sakit. Cari yang boleh control speed. Sedap sikit. Kita buat slow-slow je layan-layan. Dan jangan terlalu lama sangat tekan dia. Sebab ni power. Nanti kan terlalu banyak dia makan.
Jadi buat lebih-lebih kurang, buka cek, buat lebih-lebih kurang, buka cek. Bila dah habis, stop. Kita tak nak makan banyak sangat. Okay, boleh DIY sendiri. Dan saya ni memang sebab bateri dah, dah terbakar habis, saya pasang dengan extra wire, sambung kat bateri kereta. Alright, button pun dah terbakar, masuk button. Dan speed control, speed control pun dah rosak dah. Okay. Jadi tak adalah kita nak manual lapping lagi ha. Kalau yang ni 8 valve okey lagi lah, penat juga lah, melecek kat tangan. Cuba korang kena perdana V6 24 biji valve, demam menggentil saja, memang melecek-lecek tangan. Okay. Jadi malam ni saya nak settlekan valve lapping. Jadi pasang balik valve spring, valve seal baru. Dan saya akan buat leak test. Masukkan petrol ikut lubang exhaust dengan lubang intake. Dan kita tengok dekat sini ada bocor ke tak nanti. Okay, kita masukkan petrol dalam ni, intake sampai penuh. Kita tengok sini ada bocor tak. Kalau tak ada bocor, cantik. Sama juga exhaust, masukkan petrol dalam ni. Dan tengok sini keliling ni ada bocor tak. Cantik. Ada orang tanya, kenapa ada setengah orang guna air, setengah orang guna petrol? Okey, air dia ada surface tension yang tinggi. Kadang-kadang bocor halus, air tak keluar. Tapi bila kita test dengan petrol, petrol akan keluar. Okey, air ni kalau bocor halus, kadang-kadang tak keluar. Itu je. Kalau petrol ni bocor halus, dia keluar. Jadi kita boleh repair lagi, kita boleh lapping lagi. Okey, jadi itu perbezaan dia. Apa lagi nak tambah ni? Tak ada rasanya. Sebab dah hampir pukul 11.30. Hey, 12. Kau 12 dah. Jadi saya settlekan ni. Esok kita bersambung untuk pasang silinder head pada silinder block. Okay, gasket pun dah sampai petang tadi. Jadi lagi satu tips lagi satu, last janji last. Selepas korang dah siap grinding valve ke semua valve ni, korang dah siap lapping, korang dah siap grinding. Kalau saya, kalau korang tak kisahlah, tak tahulah. Kalau saya, biasa saya akan bilas balik dia dengan petrol. Saya akan bilas, saya akan cabut valve, simpan kat satu tempat yang biasa saya buat pakai kotak. Okay, saya buat kotak, timing chain, valve intake, valve exhaust, macam ni. Simpan valve kat sini. Dan cylinder head ni saya pergi bilas dengan petrol untuk kali terakhir lah. Sebab saya tak nak nanti ubat grind valve ni ada yang tertinggal di dalam intake. Dalam exhaust saya tak takut, dia akan keluar ke exhaust di dalam ni. Okey, mana dah tahu kita tengah grinding, adalah jatuh ke dalam ni. Okey, bila ubat grinding valve jatuh ke dalam ni dan kita tak basuh dia, kita pasang kat kereta, bila start petrol tekan tembak, angin akan masuk, ubat grinding ni akan masuk ke dalam silinder. Ubat grinding ni besi. Okey, dia besi, dia fungsi dia menghakis, makan. Okey, jadi bila ubat grinding ni masuk ke dalam silinder, dia akan makan silinder block. Dia akan makan dinding silinder dengan piston ring, dengan piston habis. Biarpun masuk tu sedikit. Sebab biasa kalau korang grind valve, kita tengah gentil-gentil, ada yang terpecik-pecik kat tepi-tepi. Okey, dan ada kemungkinan dia jatuh ke bawah. Nak cuci, nak genting-genting boleh, nak rasa-rasa. Tapi bagi saya, keluar modal beli petrol dalam RM5, RM6, masuk dalam besin, bilas kakao, biar pastikan tak ada ubat grind valve yang tertinggal dalam lubang intake. Lubang exhaust tak apa, kau nak, dia nak duduk dalam tu pun tak apa. Sebab bila gas exhaust keluar, dia akan tolak keluar ikut exhaust. Tak kisah, cuma lubang intake kena jaga. Alright, rasanya dah cukup kot untuk pagi buta ni. Jadi kita bersambung esok lagi untuk pasang silinder head pada silinder block. Alright.